Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tardian. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pitch deck yang sudah saya buat berkenaan dengan tugas dari mata kuliah kewirausahaan 1. Ini adalah bisnis saya, yaitu OG Computer. Lalu ada tim saya, tim yang terdiri 4 orang, termasuk saya sendiri, dengan ketiga rekan saya. Lalu tak lupa ada dosen mata kuliah saya, yaitu Pak Muhammad Lini. Lalu ada problems. Di sini saya membagi masalah secara 12 besar. Itu masalah yang pertama adalah pada dasarnya, komputer dan laptop adalah perangkat elektronik dan butuh perawatan atau maintenance. Karena kebanyakan pengguna kedua produk ini hanya sekedar memakai saja tanpa memperhatikan perangkat yang digunakan. Hal ini sangat berdampak pada perangkat yang digunakan. Contohnya saja dalam hal kerja, karena digunakan terus-menerus, maka pasta atau thermal paste pada prosesor pastinya akan mengering, baik dalam penggunaan awal ataupun intensif. Lalu masalah yang kedua, portable sebuah laptop untuk digunakan terkadang membuat pengguna menggunakan di mana saja dan kapan saja. Hal ini terkadang membuat pengguna cenderung tidak berhati-hati dalam penggunaannya. Misal, pengguna tanpa sengaja menjatuhkan laptop, ataupun tanpa sengaja membocorkan laptop. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan ataupun ketidakstabilan pada perangkat tersebut. Namun kerusakan bukan cuma berhenti di sini. Pada ranah software pun, perangkat rentan terkena kerusakan, baik dari faktor virus maupun hal lain yang menyebabkan error lainnya. Lalu kami di sini menawarkan solution atas permasalahan tersebut. Yang pertama adalah maintenance. Kami menawarkan jasa untuk peremajaan baik dari komputer atau laptop, seperti penggantian thermal paste, baik dari prosesor maupun GPU, pembersihan heatsink dan fan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah repairing. Di sini kami menawarkan jasa perbaikan, baik dari segi hardware maupun software, mulai dari penggantian perangkat, ataupun perbaikan, lalu penginstalan software, ataupun pencarian software yang diinginkan oleh customer. Di sini target customer kami menargetkan masyarakat umum sebesar 50%, untuk pelajar ataupun mahasiswa sebesar 30%, dan pemilik usaha warnet sebesar 20%. Lalu ada market sizing. Di sini kami membagi TAM. Ada menurut data yang kami kumpulkan, setidaknya ada 49,47% dari masyarakat DKI Jakarta yang punya dan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Lalu untuk SAM, menurut perkiraan kami, berdasarkan pengalaman dan beberapa faktor lain, bahwa setidaknya 40% dari masyarakat tersebut mempunyai masalah terhadap komputer ataupun laptop. Lalu untuk SOM, share of the market, dari perkara tersebut, serta penyesuaian cakupan wilayah, kami menargetkan sebesar 25% dari masyarakat yang mempunyai masalah terhadap komputer ataupun laptop menjadi fokus utama market kami. Lalu ada competitor and positioning. Di sini kami sudah membagi menjadi 4 kuadran dengan segmentasi tersebut, menampilkan beberapa komputer yang sudah berjalan dalam bisnis tersebut. Lalu ada bisnis model. Di sini kami sudah menyusun bisnis model, bisnis kompas model, dan kriteria sebagai berikut. Lalu milestones, dan bagaimana bisnis saya dan kami berjalan. Mulai dari Juli, kami menyadari kebutuhan masyarakat akan spesialisasi di bidang komputer dan laptop. Pada September, kami sepakat untuk mengambil peluang bisnis, dan sampai Februari. Lalu ada funding needs and allocation, dimana di sini kami membutuhkan sebesar kurang lebih 36 juta untuk modal dari bisnis ini. Lalu alokasinya sebagai berikut. Lalu ada marketing and customer acquisition. Di sini kami mencoba untuk mengambil pelanggan dari berbagai macam cara, mulai dari website marketing, media, digital marketing, atau dialog secara langsung, mulai dari mulut ke mulut, ataupun customer marketing. Lalu contact details, seperti alamat kami, ada phone number, email, dan website kami. Sekian presentasi pitch deck yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.